Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umroh sudah sampai, airport pulang lagi karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu tiga minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Jadi yang pertama amalannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sehat? Kumaha damang. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saya diberi judul ceramah Amalan-amalan Apa tadi? amalan-amalan supaya istri ikhlas suami poligami ya. ada ditulis oh enggak ditulis di baleho biasanya ditulis amalan-amalan penolak musibah hadir bersama kita al-mukarram al-ustaz guru kita bersama sahabat saya, guru saya, Ustadz Jujun Junaidi. Mudah-mudahan dipanjangkanlah umur Amin. badan saya. Para habaib, alim ulama, ajengan, kiai, tuan guru, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah, semua yang hadir ini dijauhkan dari segala musibah. Amin. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? segala kesempitannya diberikan ke lapangan faraja segala kesusahannya diberikan kebahagiaan min diberi solusi dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ini sekarang banyak yang dadanya sempit Kenapa? Karena takut Corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umroh sudah sampai airport, pulang lagi karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu tiga minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Khawatir masuk jamaah membawa bakteri atau keluar yang sudah menyebarkan. Maka alatnya ini sedang dibeli, maka jamaah umroh di-stop dulu. Sekarang banyak orang ketakutan, tapi nampaknya jamaah ini tidak ada satupun yang takut. Bahkan ada orang yang sekarang takut bersalaman, karena tangannya itu dikhawatirkan membawa kuman-kuman penyakit, kemana-mana pakai penutup mulut, masker, harga masker satu kotak sudah naik 2,9 juta. Tapi jamaah pagi ini tidak ada yang takut bersalaman. Tangan saya hampir copot tadi ditarik. Tidak ada yang takut cipika-cipiki, saya ditarik-tarik dipeluk. Ini nampaknya jamaah memang siap mati. Bukan, tapi tingkat tawakal dan berserah dirinya kepada Allah sudah putus. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khathaya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu diam-diam aja. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Yang mau panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. yang belum hafal tulis di Google Saidul Istighfar enter pilih image gambar print baca jadikan sebagai wallpaper desktop dihafal di print tempel di dapur dekat kompor pagi-pagi sambil masak Allahumma anta robbi, la anta khalaqtani wa ana abduka siang masak baca lagi memperbanyak istighfar janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Ja'alallahu lahu minkulidhiqin makhraja Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan Wa minkulihan min kulli faraja Segala kesusahannya diberikan kebahagiaan Wa razaqahu min la yahtasib Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan. Yang gak berdosa itu cuma tiga. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur, sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi, sudah akil balik. Yang ngaku gak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor tiga. Rufi'al qalamu ansalasatin. Diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari tiga orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya iqra kitabat baca buku catatan amalmu kafa binafsikal yauma aka laika Cukuplah buku itu sebagai penghitung pencatat segala perbuatanmu tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya anin naim hatta yastayqiz orang tidur sampai bangun anis sabi hatta yahtalim anak kecil sampai mimpi akil balil. anil majnun hatta yafit orang gila sampai sembuh Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar satu kali? Wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar satu hari kata Nabi mi'ata seratus kali sehari. Istighfar Nabi seratus kali. Ini dua puluh.

Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Eh, ada jamaah yang pakai kiri. Terus ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. <tuk> Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya, ba Baik, yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram. Tapi pakai adab-adab baik, tiga-tiga ini kadang baru tasbih, takbir, takmet, baru istighfar, tiga kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullah, wabarakatuh. Allah mau mengampuni warahmatullah, itu artinya memohon ampun dosa syarat ampun dosa. mesti ampun dosa yang pertama yang An-nadamu fil qalbi menyesal dalam hati yang kedua al iqraru bil lisani diucapkan dengan lisan yang ketiga al itmaru alla yauda ilaihi abadan tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya insya wabah penyakit sudah dekat tetap juga dalam dosa silakan neraka jahanam sudah siap masih juga tidak mau bertobat silakan Malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang sudah dilihat malaikat maut. Cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut. Mau oh, lihat malaikat maut. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Cara yang paling bagus mandi tobat. Semua sudah mandi? Yang bilang udah, yang udah aja. Mandi tobat. Gimana mandi tobat, Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya nggak bisa mandi Pak Ustad karena kata dokter kena rematik nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum yang nggak boleh kena air tayamum. Tayamum pun nggak bisa. Kami sholatkan. Mana ada halangan untuk tayamum? Itulah sayangnya Allah. Dia tahu ada orang yang nggak bisa kena air maka dikasih dispensasi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan, Allah tidak ingin beri kesulitan. Ini yang pertama. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 tepat 15 menit obat yang pertama. Banyak-banyak istighfar. Yang akan saya sampaikan ini 4 obat kali 15 menit 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kita masuk obat yang kedua. Tapi yang paling bagus mandi taubat, bersih suci, menghadap ke kiblat, usolli sunnatat taubat yang pakai usolli. Yang enggak pakai usolli, niat tidak berhuruf, niat tidak bersuara, niat tidak bertulisan. Mahallun niyati alqalbu, tempat niat adalah ha? hati. Maka dalam hati saja. Allahu Akbar. Eh, Ente sholat nggak pakai niat dalam hati guys. <tuk> urus saja niatmu, jangan kau urus niatku. Yang penting niat kita sama-sama ba, sama-sama baik. Allahu akbar, Allahu akbar kabiro. Saya nggak pakai Allahu akbar kabiro pak ustad. Allahumma ba'id baini wa baina ya Saya pun nggak pakai Allahumma ba'id pak ustad. Terus pakai apa? Belum hafal, baru taubat. Langsung aja Al Fatihah karena bacaan iftitah itu hukumnya sun sunnat tapi jangan lupa tetap hafal langsung Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Bacaan Fatihahnya betul. La salata tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau fatihahnya tidak betul, fatihah benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini banyak orang sekarang baca fatihah satu nafas putus. Macam bakwan panas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki umidi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sebagaimana kau baca fatihah ketika jahar, Begitu juga lah baca fatihah ketika sir. Ini banyak ketika jahar kalau ada orang banyak. Apalagi dia sholat berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, tisu. Di beberapa tempat kadang kalau saya ceramah dikasih kertas tulisan. Waktu lima menit lagi. Ini tisu gunanya supaya wajah ustadz itu tidak berminyak. Tuh syuting. Lampunya sudah dipasang cerah supaya wajah Ustadz putih. Jangan sampai nanti dia upload kelihatan, wah ini nampaknya Ustadz sesat, mukanya hitam. <laughs> Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kalau silap salahnya kepada Allah, minta ampun pada Allah. Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman sekantor? Apa bisa minta ampun kepada Allah? Enggak bisa. Maksud maksudnya kalau saya tanya gitu jawablah. Masa saya nanya sendiri saya jawab sendiri. <S�tid> Pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah ampunkan salahku kepada Ustadz Jujun Junaidi ya Allah. Bisa apa enggak? Ana bisa. Minta ampun sama orangnya, minta maaf. Masalah salam kita enggak dibalas bukan urusan. Masalah kita datang dilempar pakai panci, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan ngomong gitu. Jangan nanti ngomong, Assalamualaikum tetangga, aku minta maaf. Masalah kau lempar, enggak apa-apa. Itu maksudnya. Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit, boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin, tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita siap minta maaf kepada Dia atau tidak? Kalau kita sudah minta maaf, Dia tidak memaafkan, tanamkan dalam hati, ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Tapi dalam hati, jangan ngomong, aku minta maaf ya, tiada maaf bagimu kaulah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Ya enggak jadi damai. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali untuk menolak segala malapetaka bencana musibah ini apapun namanya adalah beristighfar, minta ampun, taubat, nasuha. Nasaha artinya menyambung yang putus. Nasaha menyaring madu. Madu itu kalau disaring itu biasanya madu ada lilinnya. Betul. Sarang lebah itu bercampur ada lilinnya, ada anak lebahnya, ada bapak lebahnya, ada emak lebahnya. Maka dicampur semua itu makanya kadang rasa madu itu pahit. Kenapa? Karena bercampur di blender biar banyak. Akhirnya disaring, Proses penyaringan lebah itu bahasa Arabnya nasoha, maka disebut taubat itu dengan taubat nasuha. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini manis, tapi bercampur dengan yang pahit-pahit, buang lilitnya, buang sarang lebahnya, buang anak lebahnya, maka keluarlah madu yang disaring bersih. Di antara beda kami di Sumatera dengan di Jawa Barat pagi-pagi sudah terasa di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula belakangan baru saya tahu rupanya nggak perlu pakai gula karena orang Jawa Barat manis-manis <laughs> ada ngasih tahu saya Ustadz jangan heran di sini nggak pakai gula makanya nggak banyak yang kena diabetes meletus sehat-sehat semuanya Insya Allah Amin makanannya segar-segar daun-daun muda segar-segar daun kemangi daun apa kol makanya orang Jawa Barat nggak bisa lomba lari pas dia lomba lari dilihatnya ada daun muda berhenti saudara <laughs> <laughs> yang dimuliakan Allah subhanahu sampai mana tadi ceritanya <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka yang pertama obatnya adalah istighfar taubat nasuha minta ampun kepada Allah Nabi yang tidak ada silap salah dan dosa seratus kali maka kita mestinya lebih banyak daripada seratus kali saya malu kalau bawa tasbih Pak Ustadz kalau ngitung pakai tangan cuma tiga tiga enam enam sembilan sembilan tiga tiga enam enam sembilan sembilan lebih daripada itu error gimana cara ngitungnya pakai tasbih di Madinah ada tasbih satu meter panjangnya seribu repot Pak Ustadz bawa tasbih Terus sekarang sudah ada tasbih digital. Astagfirullah. 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 astagfirullah, Letakkan di ujung jari seperti cincin, astagfirullah. Tapi pelan-pelan, ini banyak juga saya lihat. Seratus. 100. ratus. Seribu. Begitu udah 1000, langsung dipoto. Langsung upload. Alhamdulillah udah 1000. Bukan itu tujuannya, bukan mau banyak-banyakan angka. Lebih baik kualitas atau kuantitas? Kualitas. Maka beristighfar. Banyak orang berzikir Allah 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 Allah, tapi di masjid kita dari jauh tadi saya sudah dengar suara. Allahu Allahu Allah. Hmm, 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 hmm. Saya dengarnya jauh. Aduh, ini nampaknya masjidnya masih jauh ini Pak Ustaz. Rupanya suaranya ke dalam. MasyaAllah Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah... Man salla alaiya salatan siapa yang bersalawat kepadaku satu kali Sallallahu alaihi biha asra Allah kirimkan sepuluh kebaikan-kebaikan-kebaikan Khutat kebaikan, kebaikan. anhu asara sayyat ditutupi sepuluh silap dosa dan kesalahan lahu darajat dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan maka cara yang kedua untuk menolak bala musibah wabah virus ini adalah dengan banyak-banyak berso banyak-banyak solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi al-Ma'ulik al-Khatimi limasabaq Nasirul Haq bil Haq yahdi ila bika sirat mustaqim boleh Salawat mujiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min Jamil al-ahwali wal afat wa taqdilana biha jami' al-hajat wa tutahhiruna biha min jami' al-sayyi'at wa tarfa'una bihi indaka ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghaayat min jami' al-khairati fil ayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat boleh Yang enggak hafal panjang pak ustad gerak-gerak aja mulut yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun ma alayya. Salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insya Allah dijauhkan Allah dari malapetaka bencana musibah narkoba sabu-sabu putau lem kambing <tuh> saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dia yang mendoakan kita yang doanya dikabulkan Allah yang doanya tidak ditolak Allah Allah jamin untuk dia wala yu'atika rabbuka fatardha apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad Allah kalau sudah berjanji Allah tidak ingkar janji innaka la tuhliful miat doa kita ditolak Allah zikir kita belum tentu diterima Allah taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar belum tentu dapat haji mabrur tapi selawat pasti diterima Allah satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah sholat Solawat. Kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang ada orang ini solawatnya. Saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah itu lagu sebelah sana Pak Ustaz. Lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al badri ya allah rupanya di malaysia iramanya lain lagi صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك Ya Rasul salam 'alaika ya habibi salam 'alaika Salawatullah 'alaika yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang enggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kok enggak pakai suara? Ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam. Eh, hey, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam, malah diwizir. Allahumma <tina> sholli ala <tina> Itu namanya ngajak kelahi. Betul yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja lima selawat. Ada lima selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat. Nah ujung ujungnya jual buku. Bisa didownload gratis dalam bentuk PDF print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca, bagikan ke masjid, kasih ke anak-anak kita bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam al addad solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Diba'i, solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Afis. Boleh, karena itu bagian dari dari doa Nabi ketika bangun dari ruku Sami Allahu liman hamidah Itu pendek itu jangan sampai panjang Ini ada kadang imam panjang Sami Allahu liman hamidah Loh itu kan enggak panjang Pak Imam Rupanya nama istrinya Hamidah Mohon maaf Ibu Hamidah Nyantur semua Nabi selalunya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'im ba'du. Mil'a apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelain. Yang satu mengatakan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelain yang ketawa yang nggak sholat mereka di luar lagi main gaplek lepak bola enam dia tengok kenapa kelai kenapa mereka kelai dalam masjid gara-gara mil a dan mil u wah masih solid kita Rabbana lakal hamdu mil samawati, sifat bagi hamdu Rabbana lakal hamdu mil samawati, hal dari hamdu ada i'rabnya yang penting belajar bahasa Arab dua doanya benar yang enggak benar rabbana lakal hamdu mil iz <Garuhi> yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nabi biasanya kalau bangun dari ruko mengajarkan rabbana lakal hamdu mil ussamawati wal ardi, wa mil'u ma min eh yang ini beda dia baca subhanallahu liman hamidah Alhamdulillahi hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Lain bacaan doanya. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Selesai solat, Nabi tanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Manil qail. Manil qail. Siapa tadi yang baca Rabbana al-akal. Alhamdulillah hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Siapa yang baca doa itu? Enggak pernah aku ajarkan. Sahabat angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? putihat Abu Abu Sama terbuka pintu-pintu langit. Turun bid'on. Turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Kata komentar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Jawazu ihdasi zikri. ghairul ma'zur fi salah malam yukhalif bil ma'zur. Itulah dalil boleh membuat zikir. selama tidak bertentangan dengan Quran dan sun? Sunnah. Bagi yang tidak mau, dia juga sedang menjaga adab-adabnya. Bagi yang mau, dia sedang mengamalkan memuja-muji Nabi. Tapi saya selalunya pakai solawat yang selalu saya baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Ini menghadapi orang banyak tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai orang hebat, pejabat, polisi, tentara. Bukan senang. Tapi saya katakan dalam hati, yang kuhadapi ini adalah hamba Allah. Betul yang saya hadapi ini hamba Allah? Enggak ada hamba setan kan? <laughs> yang kuhadapi ini hambamu ya Allah. Yang kuhadapi ini adalah Muhammad, umat Muhammad Rasulullah. Yang kuhadapi ini adalah mereka yang tulus ikhlaskanamu ya Allah. Mereka bahkan ada yang datang dari sore kemarin. Ustaz Somad, ini jamaah saking antusiasnya datang dari sore kemarin. Kok cepat sekali pak? Salah jadwal. <utter> Insya Allah yang datang dari kemarin pahala jihadnya 24 hours. <h tiếng> <kutuk> <Men -tidak> siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. fi Maka dia selama dalam perjalanan itu seperti orang yang berjihad visabilillah. sabilillah. Hatta ah. Sampai dia pulang ke rumah malaikat mencatat dia jihad, 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 jihad. Pulang nggak pulang ke rumah, duduk di warung kopi, jahat, 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 jahat. jahat. <silence> Kalau udah selesai, bu, pulang, minum kopi sebentar boleh, kasih gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu saya baca di baju kaos jamaah, ditulis di belakang. Hidup sudah pahit. Jangan minum kopi pahit Dipakai di masjid sholat Allahu Akbar teman di belakang senyum-senyum. Makanya -senyum. kalau ke masjid pakai baju yang po polos. Tengok nih polos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, <tuh> amalan yang kedua membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak berso bersolawat. Maka sudah bersolawat. Tulis itu bagus di grup-grup di FB, di Instagram, sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen, sudah, 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 sudah. Sudahkah Anda berselawat hari ini? Sudah, 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 sudah. Eh, ada satu komen. Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. <laughs> Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Eh ada satu. Anda terlalu kurus minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja tapi selawat dulu. Betul? Insyaallah. Man sallallahi alaihi salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Sallallahu alaihi biha asra Allah berikan dia ke sepuluh kebaikan Anaknya baik-baik Negerinya baik-baik Badannya baik-baik Lingkungannya baik-baik Semuanya kebaikan dia dapatkan Hutat anhu asra sayiat Sepuluh dosanya dihapuskan Hutat digugurkan Hutat ditutupi Warufi'at lahu asara darajat dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat. Makanya dinaikkan derajat mereka. Oh, Langsung. Katanya Pak Ustadz kalau, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai dua Anak tangganya lebih 10. Naik derajat. Dua kemungkinan. Karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa dikatakan? Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak masuk, tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami, Ustadz perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru masjid Al Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan, tiru masjid ini. Ini, ini, bagus karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi amin ya. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang badan sehat bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Blanca. Cara bacanya Casa Blanca. Casa artinya rumah. Blanca artinya putih. Casa Blanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Dar rumah Bayba putih. Rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania. Dibangun oleh Raja Hasan II dan perempuan dibuat di atas. Laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia insya Allah. Cantik, luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada dua orang bertemu bersalaman. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi majlis yang tidak diisi solawat majlis itu menjadi majlis antana jifah. Majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara protokol tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalid dia menyampaikan sholat, sholawat. Khotib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khotib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab syafi'i. Sholawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi. كان تدوم من يبت نعمة ما كان يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا هذه أرام صلوا عليه berselawatlah kamu kepadanya wa sallimu taslima sahabat semua tahu cara bersalam Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Khaira Khalqillah Assalamualaikum ya Sofwatullah Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi Dan berkata salli kami sudah tahu cara bersalam bagaimana cara kami berselawat kepadamu Nabi mengajarkan Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad tidak ada sayyidinanya tapi dalam hadis lain nabi berkata ana sayyidu waladi adam ana saya sayyidu pemimpin waladi adam semua anak cucu keturunan adam aku pemimpinnya maka saya merasa enggak sopan kalau enggak nyebut nama dia pakai sayyid maka saya katakan allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya enggak pernah nyalahkan yang enggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustaz ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, salah. <tukul> Tapi saya merasa saya bersopan santun, protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad Protokol menyebut begitu panjang nama yang akan menyampaikan tausiah adalah Al Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Doktor Abdul Somad LC MA sedikit lagi almarhum gitu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Na'udzubillah. Yang penting bersolawat. Istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga. Sodaqatus sirri tadefa'umi tatasui. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam. Menolak mati jelek Mati buruk, musibah, malapetaka, dan bencana Sedekah, diam-diam Pak, saya mau sedekah Iya, tapi Dekah. saya mau mengamalkan sedekah, diam-diam Jangan tulis nama saya Nah, kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak Whiteboard Jangan, kalau mau tulis, hamba Allah aja Berapa Pak? 2000 <laughs> Aduh Sahabat Nabi menyumbangkan sumur dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur sampai hari ini minyak lebih murah daripada air, air lebih mahal daripada korma. Sumur nama sumurnya Bayraha, letaknya di depan Masjid Nabawi yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha ada disebut dalam hadis itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Tolha sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan namanya Bi'ru Raumah artinya Utsman disebarkan informasinya dia nyumbang turun ayat Intu qridullaha hasanan yudhaif lahu ad'afan kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda, datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah, satu kilo. 50 rial. Tapi karena kita sudah lama kenal, 40 aja ambillah. 250 ribu pak satu kilo semuanya ada 600 batang berapa miliar itu hitung sendiri nanti di rumah itu ada 600 batang satu kilonya korma ajwa 50 rial kualitas bagus dari Madinah asli Manta siapa yang pada waktu paginya makan tujuh butir korma ajwa, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan tujuh butir pagi, itu satu hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan tujuh butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, ah santet, 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 santet. Mohon maaf, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah. Di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh, ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Syakban ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya. Kami mau sedekah tolak bala musibah ya. Datang anak yatim jam 5. Disuruh baca yasin tiga kali. فَصُبْعَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ dua kali lagi Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. صدق الله azim tahlilnya belum. Afdaluzikri faalam annahu la ilaha illallah semuangan anak yatim Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. Alhamdulillah. Mie-nya mie, mie hon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya, minta ampun. Sampai ke rumah mencret tiga hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, e, Asiawi? Asiawi maksudnya orang Asia? Dia curiga saya, dia susah membedakan saya, dilihatnya seperti seperti Eropa kan? Terus dia tanya, terus dia, terus dia tanya Anta Asiawi? Anta Janub Syar Asia? Janub Syar Asia artinya Asia Tenggara. Anta Min Janub Syar Asia? ya Indonesia wala Malaysia wala Thailand di. dari Malaysia atau Indonesia Thailand Indonesia tapi dia mudah membedakan karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi kalau Indonesia pakai sendal jepit <laughs> krisis moneter 9798 ketika itu harga 1 dolar 20 ribu susah maka langsung orang Mesir ngambil dompet ngeluarin 200 pon dia kasih Kod miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Gitu, sedekahnya 30 hari, selama bulan Ramadan di Mesir, tahun 99, 30 hari, tahun 2000, 30 hari, tahun 2001, 30 hari, tahun 2002, 30 hari, 4 kali Ramadan gak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah, biasa karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya karena banyak minyak digali tanah keluar minyak tapi Mesir miskin sama seperti kita susah tapi sedekahnya luar biasa itu bulan Ramadan ada namanya Ma'idatur Rahman Ma'idah meja makan Rahman meja makan Tuhan kenapa? karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis Setiap tiga hari, tukar menu. Tiga hari, tukar menu. Hari pertama, ayam. Ayam itu potongnya cuma dua kali saja. Satu, dua. Satu, dua. Seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. hancur Cabainya dua kilo hari kedua daging hari kedua daging itu daging yang besar-besar kalau ibu masih ingat sebesar sabun telepon bu tahu sabun telepon sabun gambar telepon dulu besar potong-potong besar bukan seperti tempat kita diiris tipis <tik> hari ketiga ikan ikan-ikan besar ikan bolti namanya ikan besar oh koknya tiap hari begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka bencana musibah virus ini banyak-banyak ber banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci di samping Ka'bah belakang makam Ibrahim pakaian ihram di sujud terakhir tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa direquest. Tidak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu. Ya Allah matikan aku, matikan gak bisa. Ujung mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping. Rupanya polisi. Ruh, 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 ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun enggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi sepertiga gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim dan ini surat nikahnya ibu banyak istighfar astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya dari tatapan ibu, saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah, Allah menjauhkan dari musibah, Bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. <laughs> Insya Allah, tabarakalah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat, nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak, soal 10 menit terakhir. Jam 11, kurang 15, habis waktu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan. pertanyaannya ini berkualitas. Saya bertanya pertanyaan, jangan lagi nanti tanya, Ustaz, dunia ini bulat apa peta? Apa ah, ini? Tanyalah pertanyaan yang meningkatkan iman dan amal sok. Amal soleh. Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah, Pak Kuannya siapa? Apa ah, ini pertanyaan-pertanyaan? Empat la ta'murun nabil ma'arob ajak orang beramar ma'arob wa tanhauna anil mongkar larang orang berbuat mongkar jangan cuek, jangan diam papa, 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 itu ada anak pacaran boncengan, biar aja, bukan anak saya hamil, bukan urusan saya memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat Memangnya dia tanya dulu. Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya. Ini sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaku fitnatan la minkum khasah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzolimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zolim, jahat jahat saja, yang baik baik juga kena. Akibat apa? Ini gara gara tidak ada amar ma'ruf nahi mung. Gitu kalau mau ngambil foto pas saya gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang lagi dia. Oh, diupload di internet. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo berselawat. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan ghibah, jangan namimah. La yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqawan. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, aku khawatir, kata Rasulullah, akan dikurung, diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tadunahu, kamu berdoa beramai-ramai, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu, maka tidak ada cara lain, kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi, termasuklah pengajian ini, ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi mongkar. Jelas? Alhamdulillah saya selama ini ceramah saya jelas. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz saman nggak jelas, dua kemungkinan. Telinganya budek atau sound sistemnya rusak. Tapi Masjid Al Hasan nih sound systemnya dari tadi itu yang buat saya semangat. Papa, 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 papa. Ada kadang sound system itu kita ceramah enggak jelas suaranya. Mari Pakai echo. Yang pakai echo itu nyanyi dangdut bukan ceramah. Ini mantap mikrofon. Ada pula mikrofon putus-putus. Baru awal Assalamualaikum. Ini mantap luar biasa. Sound systemnya mantap jamaah belakang nggak teriak-teriak karena dibuatkan pentas tinggi lalu kemudian ada lampu terang benderang jamaah ada di atas ada di bawah bagus cuman cuaca memang agak panas kipasnya ada cuman ini nggak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat oh saya ada di atas juga rupanya mantap nah, kanan kiri ada atas ada. Cuman di jalan ini agak lambat geraknya. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <tik> ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut. Kok Ustaz Soman enggak ada nyebut yang empat tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, selekah. Yang keempat, amar maruf nahi mungkar. Kok enggak sama dengan mu'i, Ustaz? Berwuduk. Tadi kan kita bahas solat taubat. Mungkinkah orang solat taubat enggak pakai wuduk? Jelas? Jadi jangan nanti katakan Abdul Somad melawan mu'i. Orang saya anggota komisi fatwa mu'i, Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama satu bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak mangkat tangan. Dukunutnya panjang. Allahumma wal waba wal wal riba wal zina Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka bencana musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang kapan ini sujudnya? Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka bencana dan musibah. Lantamu nabsun, orang tidak akan mati qabla wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh. Kalau ada orang mati itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah, tapi tetap harus ada usaha-usaha. Jangan pulang dari sini yang anak-anak muda langsung pakai motor nggak pakai rem lagi. tangkap sama polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah, nerobos? Lan tamutanaqsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh, kata Pak polisi. Saya juga hadir ceramah tadi. <guluh> Emang ente aja yang ngaji.